Kemudian disebut juga dengan Malakul Maut. Malaikat Maut. Malakul Maut. Ini dalam Al-Qur'an uh, juga disebut uh, apa namanya uh, Malakul Maut. Ya. Yaitu malaikat yang mencabut nyawa, pencabut nyawa. Yang kalau malaikat ini datang maka tidak ada yang bisa menghalangi. Apakah bodyguard, apakah uh, batalion tidak akan bisa menghalangi. Makanya ketika malaikat maut datang kepada... Nabi Daud alaihissalam tiba-tiba dia hadir di tengah kamarnya Nabi Daud Maka Nabi Daud heran Kata Nabi Daud alaihissalam Man anta siapa engkau? Kata malaikat maut Annaladhi la ahabul muluk wa la yamtani'u uh, minni ahad dia berkata Aku adalah yang tidak pernah takut kepada raja manapun Dan tidak seorang pun bisa terlepas dari genggamanku Kata Nabi Daud alaihissalam "Idzan anta malakul maut Kalau gitu engkau adalah malaikat maut Karena kalau bukan malaikat maut, mungkin bisa menghindar, bisa kabur, bisa ada yang menjaga. Tapi kalau malaikat maut datang, tidak ada yang bisa menjaga. Seorang raja mau dijaga dengan bodyguard, bodyguardnya saja mati, apalagi rajanya. Ya, ini diantara malaikat yang namanya secara khusus, secara mufrod.